Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Jeffrey Bruning. Kali ini saya akan membawakan satu amalan yang luar biasa. Ada 6 asma yang digabungkan. Dengan asma yang digabungkan ini, kekuatannya luar biasa. Manfaatnya, khasiatnya luar biasa. Asma Allah itu adalah Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawiyu, Ya Matin. Ya Allah, Ya Karim mempunyai daya angkat derajat. Sehingga derajat kita bisa naik. Bisa menjadi orang yang berjaya baik lahir maupun batin. Ya Rahman, Ya Rahim mempunyai daya tarik. Sehingga kita mempunyai karisma. Daya tarik sehingga siapapun menghormati dan menyayangi kita. Ya Qawiyu Ya Matin memiliki daya tolak. Tolak dari segala mara bahaya, baik lahir maupun batin. Kenam, asma ini adalah luar biasa manfaatnya. Bisa dipergunakan untuk segala macam hajat kita. Tetapi jangan lupa, saudara-saudaraku, teman-temanku, kita harus fatihakan kepada 3 orang yang mulia yang pernah saya bahas dari episode-episode sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah sekali. Kedua, Nabi Khidir, kita fatihakan sekali. Dan last but not least, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani sekali. Insya Allah, apapun hajat kita akan tercapai, akan secepat kilat terkabulkan. Jadi asma yang 6 ini yang harus saudara-saudaraku dan teman-temanku ingat, yaitu Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawiyu Ya Matin. Inilah 6 asma yang digabung ini, manfaatnya luar biasa. Oke guys, sampai ketemu lagi dalam episode-episode yang akan datang. Hormat saya, salam kebangsaan, salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa, apabila Anda suka dengan video ini, tekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih.